Selamat pagi. Ini adalah sisa bawang pre dari dapur yang saya sengaja potong seperti ini karena ini saya akan tanam lagi di media tanah. Caranya sangat mudah. Kita bersihkan dulu akarnya sedikit. Ini kita potong akarnya sedikit ya. Potong akarnya. Itu kita akan masukkan ke dalam air dan beberapa kita masukkan ke dalam air, kita rendam sedikit saja ya di permukaan batangnya ini yang paling bawah ya, di bagian akar kita rendam. Nanti kalau sudah keluar akar baru kita akan tanam di media tanah. Tonton terus video ini karena ini sangat mudah dan tentunya Anda bisa melakukannya di rumah. Ini bawang pre yang sudah saya rendam kemarin, jadi satu hari saya rendam. Akarnya mulai keluar sedikit ya. Nah, ini dia batang bawang pre yang dibeli oleh istri saya di pasar. Ini sisanya saya akan tanam. Semoga ini bisa berkembang, bertumbuh, jadi kita tidak usah membeli dari pasar. Untuk daun-daunnya kita bisa petik dari kebun kita ya. Kita akan tanam satu persatu. Semoga ini berhasil. Kita akan tunggu bagaimana pertumbuhannya. Kita akan berikan pengairan ataupun penyiraman yang secukupnya. Tidak usah terlalu banyak air. Kalau terlalu banyak air, bawang pre Anda akan mati. Karena jenis tanaman bawang tidak suka terlalu banyak air ya. Secukupnya. Ini bawang pre yang sudah berumur 15 hari. Sudah mengeluarkan tunas baru di sini. Ini tunas baru yang keluar dari batang. Ini juga sudah bertumbuh ya. Sudah hijau dia. Ini sama, sudah mengeluarkan tunas baru di bawah di sini di tengah-tengah. Ini bawang daun ataupun bawang pre yang sudah berumur 50 hari. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel Petani Beton. Tekan juga belnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.